Berpura-pura menjadi anggota polisi, seorang pria di Pulau Gadung, Jakarta Timur, merampok ibu dan anak berusia 14 tahun dengan menodongkan senjata api. Pelaku menggasak gelang emas dan uang tunai ratusan ribu rupiah dari rumah korban. Inilah rekaman kamera CCTV saat pria bertubuh besar tengah mengajak berkeliling ibu dan anak di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pria ini merupakan pelaku perampokan dengan modus berpura-pura menjadi anggota kepolisian. Kejadian berawal saat pelaku mendatangi warung korban di Jalan Cinta, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Usai memesan kopi, pelaku tiba-tiba menodongkan senjata api yang membuat korban panik dan ketakutan. Pelaku kemudian masuk ke dalam rumah korban dan menggasak gelang emas seberat 4 gram dan uang tunai sekitar 300 ribu rupiah. Seperti apa, Bu? Datang. Awalnya pura-pura ya. Nodongin pistol sama borgol. Saya. Selanjutnya? Saya masuk ke dalam rumah. Seperti itu, dia keliling daerah sini dari jam 5 pagi kelihatan sama warga, ditegor, dia pindah tempat di sini sampai terakhir dia jam 5 sore. Jadi durasinya cukup lama. Juga sama RT ya. Warga berharap supaya petugas kepolisian dapat cepat menangkap pelaku dan dijerat hukuman seberat-beratnya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews, melaporkan.